Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Yakusa. Bersama saya Muhammad Kamal Tarmizi. Di samping saya ada teman saya, Gendri Ardiansah. Dan di depan saya ada kameramen bernama Pensa Alaidrus. Akhir-akhir ini dengan maraknya kejahatan kriminal yang ada di Indonesia, yang salah satunya dengan menggunakan senjata api, maka dari banyak orang yang melakukan pembelaan terhadap dirinya dengan cara memakai senjata api pula. Menurut saya, dengan mempertimbangkan dampak yang akan terjadi dengan kepemilikan senjata api yang dimiliki oleh warga sipil di Indonesia, maka kami dari kelompok Yakusa tidak setuju dengan kepemilikan senjata api yang dimiliki oleh warga sipil di Indonesia. Adapun dampak-dampaknya, yang pertama, munculnya gerakan-gerakan separatis di Indonesia yang berada di Aceh, Papua, dan wilayah Indonesia lainnya. Yang kedua, sesuai dengan data yang kami himpun dari Kepolisian Republik Indonesia yang kami kutip dari BBC Indonesia, telah terjadi 594 kejahatan dalam menggunakan senjata api. Yang ketiga, terjadinya kelalaian dalam penggunaan senjata api oleh Polri dan organisasi Perbakin. Dengan melihat dampak-dampak yang terjadi di masyarakat, maka kami tidak setuju dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI memperbolehkan warga sipil dalam menggunakan senjata api. Karena dengan adanya kepemilikan oleh warga sipil, maka angka kriminal di masyarakat meningkat. Jadi begini, Bung. Dengan statement yang kami paparkan, maka kami menyarankan agar memberikan kesadaran kepada masyarakat, maksud saya warga sipil, untuk tidak menggunakan senjata api. Dan merevisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 agar warga sipil tidak memiliki senjata api. Serta mengoptimalisasi fungsi dari TNI dan Polri untuk menjaga pertahanan dan keamanan di masyarakat, gitu loh. Jadi masyarakat hidup aman dan tentram. Benar. Oleh karena itu, kami dari kelompok Yakusa tidak setuju dengan kepemilikan senjata api oleh warga sipil. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada dari niat pelakunya. Kejahatan terjadi karena ada dari kesempatan. Waspada, waspada.